kami memohon daripada Anwar Ibrahim bagi tahu Putrajaya kami kat sini. Halo negara madani. Tolong hujan, hujan. Ya Allah. Hentikan hujan. Sekarang aku tak faham. Aku berada dekat Floria Putrajaya ni. Aku rasa tak ada yang diundang. Toket ke, mana-mana hala tak ada aku undang. Ada ke? Ada. Ada pula yang dipaksa paling besar dia abad ini. Dia kata nak makan mi hainan. Gila ke apa? Orang baru set up segila ni. Nampak tu? Nampak? Nampak? Nampak ni. Eh! Kau daripada tadi duduk sini apa? Balik lah. Udah pukul 1 pagi gila. Esok start mi hainannya. Susah. Udah memondan. Rajanya nyilang kaki. Berbulu kaki apa gini. Nak nunggu mi hainan. Nak kata bisu boleh bercakap elok kalau dengan kengkawannya. Nampak ni? Kau tengok. Mi hainan besok. Oi! Mi hainan besok. Payah. Dah hidup dua alam. Tak boleh bercakap. Yo, dia macam mana ni kak? Mi hainan besok. Kenapa pun sini? Dia kata nak menjual dekat sini. Nak dengok anak-anak ikan. Katanya molek-molek. Eh. Nak je aku kutil bulu-bulu kaki ni. Dia cukur je lu. Balik, balik. Kamu duduk mana? Setan. Kalau dah suka mi hainan tu bagus. Tapi kalau dah suka. Bagi buka ubi satu tester dia. Ya Allah, assalamualaikum. Eh adik, mari adik. Kau ni sebenarnya memang dahsyat. Dari telur intan. Dia duduk Putrajaya. Hari itu dah 1,000 kiang dengan telur intan. Sekarang 1,000 kiang lagi kat Putrajaya. Repeat order lah. Repeat order. Apa yang kau suka dia? Ha? Mana kuah? Mana kuah? Ya Allah, tak ada kuah. Dahsyat. Eh, kalau tak ada kuah, mampu. Best soup. Thank you guys. Terima kasih ni. Terima kasih bang. Terima kasih dia tau. Assalamualaikum. InsyaAllah sampai 2 minit lah, insyaAllah. InsyaAllah.